Assalamualaikum Cik Hamdan. Apa khabar Cik Hamdan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ditemukan di sini bersyukur di Mekah, Masjidil Haram. Dah berapa hari dah tinggal di Masjidil Haram ni? Lebih kurang 8 hari. Bagaimana perjalanan selama 8 hari? Alhamdulillah, selama 8 hari di kota Mekah ni, segala yang apa objektif kita datang ke sini untuk menunaikan umrah tu, saya rasa tercapai. Kami, saya 9 orang, ni ada yang tak berapa sihat sikit lah. Ada yang demam sesama tu, mungkin perubahan faktor cuaca di sini. Jadi walaupun dalam keadaan yang tak berapa sihat, ahli keluarga saya seramai 9 orang dapat menunaikan ibadah umrah ni mengikut jadual. Dengan anak-anak ni dia macam-macam kerena, terutama semasa tawaf, sa'i, ada apa kesukaran ke halangan dengan anak-anak? Anak-anak saya yang paling kecil berusia 9 tahun, yang paling besar 15. Jadi masing-masing anak-anak ni memberi kerjasama semasa ibadah umrah, semasa ibadah tawaf dan sa'i. So lepas tu untuk apa tu, lawatan ke yang Ubadiah, mana-mana lawatan yang di yang dikelolakan oleh Andalusia Travels and Tours ni, alhamdulillah anak-anak seronok dan anak-anak pun ada menjorakan hasrat kalau boleh tahun depan nak datang lagi. Seronok datang sini. Dia cakap sebabnya dapat melihat Kaabah. Yang diorang tahu hanya Kaabah. Gua Hira sampai puncak. Ya, anak-anak sampai ke puncak. Sebab saya menemani yang kecil tu sampai separuh je dia tak larat. Tapi anak-anak lain lepas ke puncak lah. Yang duduk di separuh je mak mentua saya dengan kakak saya dan isteri saya. Apa penerimaan mereka? Mereka tahu tak tentang sejarah Gua Hira? Ya, sebelum sebelum pergi ke Gua Hira tu, diorang dah tanya apa tujuan. Saya cakap dia, dekat sini Nabi menerima wahyu. Dan boleh, zaman sekarang kan zaman dah Google. Diorang boleh Google dulu. Saya cakap, dah ada internet tu, boleh cari apa keperluan. Kemana tempat yang kita nak pergi tu ada, dicatatkan. Ya, saya selut lah tentang sa' dengan tawar dan sa'i bawa budak-budak. Sebab saya pakcik pun rasa terhimpit lah kan, ya, dengan orang yang ramai. Jadi bagaimana you nak handle anak-anak, kanak-kanak, anak-anak ni? Anak-anak ni pada starting untuk first round pusingan yang pertama tu dia okey. Pusingan kedua tu dia nampak macam pancik. Tapi kita duduk pegang dia kiri kanan, kita duduk tarik je. Alhamdulillah boleh habiskan tawar. Ada gunakan tali ke supaya dia tak hilang? Oh, tak ada. Sebab saya dah bagi checkpoint, siapa tertinggal tu kita akan tunggu dekat apa tu, dekat lampu hijau ataupun dengan dekat papan tanda yang tulisan masalah. Mereka tahu kenapa mereka kena tawaf? Dia tahu 7 pusingan. Sebab sebelum tu kita dah beri maklum. Jadi berapa kali umrah? Alhamdulillah 3 kali. Semua berjaya? Semua berjaya, alhamdulillah. Dan mereka nak datang lagi. Yeah. Jadi beberapa hari bawa mereka. You dah kali yang keberapa sampai? Kali kedua. Kali kedua. Jadi dah nampak awal lah. Ya, nampak. Mana arah tuju. Cuma kita nampak sekarang dunia mungkin dah ke akhir zaman. Sebabnya macam kita pergi ke Bandar Taif tu, dulu kawasan di sekeliling tu, bukit tu,
apa tu, tak ada pembangunan. Tak ada tak ada pembangunan dan tak ada rumput-rumput hijau pun tak ada. Ya. Yeah. Sekarang ni semua bukit-bukit bukit dan gunung di situ, di kanan jalan tu, sepanjang perjalanan tu kita nampak menghijau. Ya. Yeah. Jadi merata-rata kita nampak hijau ah. Ya, yeah, betul. Kita rasa pelik pula. Jadi halangan lain yang you tempuh, dugaan lain? Dugaan lain tu setakat ni alhamdulillah tak ada. Tak kalau ada apa-apa, kita orang macam isteri dia beritahu apa-apa keperluan untuk anak-anak. Lepas tu kita cuba communicate dulu di bilik. Bagaimana dengan barang-barang bawa balik ke kampung, ke Pekan? Buah tangan? Buah tangan tu ada kita beli di sini dan ada perancangan nak beli di Madinah. Apa barang yang you beli? Minyak wangi? Minyak wangi saya, barangan yang saya beli semata tu berupa sejadah je. Sejadah. Ya. Buah kurma? Buah kurma insyaAllah akan dibeli di Madinah. Oh, pakaian? Pakaian pakaian tak ada lagi dekat ni. Jadi you pergi yang pertama tu tahun berapa? 2016. 2016 apa beza dengan sekarang dikeliling Kaabah? Bangunan-bangunan ya, hotel, banyak arcade. Bangunan yang dah naik sekarang. Arcade. Masa tu saya datang jam menara jam tu belum sepenuhnya. Masa tu banyak mobile crane kan? Ya, betul. Jadi bagaimana dengan sekarang software arcade-arcade? Yang dulu kita ada arcade kecil-kecil kan? Ingat lagi arcade yang kecil-kecil tu? Ya. Sekarang dah tak ada, semua dah masuk dalam bangunan. Ya. Mungkin kalau saya seronok macam dulu, arcade yang macam style kampung punya kan? Sekarang modern lah. Sekali modern. Masuk... Sekarang modern sebab dia kerajaan Arab Saudi ni meletakkan vision 2030. So 2030 ni dia meletakkan satu pusat macam tamadun Islam. Bagi saya lah, bagi kefahaman saya 2030 ni dia nak jadikan satu kota raya Islam yang serba canggih pada tahun 2030. Dia punya vision dia tu. Apa yang you faham 2030 ni? Tamadun Islam tu maksudnya apa? Okay, tempat rujukan seluruh umat Islam untuk pada tahun 2030 ni, negara Arab Saudi di bumi Mekah ni sendiri menjadi pusat rujukan untuk seluruh umat Islam. Mungkin you ada cadangan macam saya lah kata kan, kenapa dia orang tak buat LRT ke, letak hotel dia macam di Kuala Lumpur Bukit Jalil kan. Jadi kita datang sini tak adalah berpusu-pusu sepanjang jalan Ibrahim Khalil ni kan. Ini berimpit-impit. You apa cadang you pula? Okay, daripada sini mungkin dia punya traffic management dia sangat, dia cuma macam saman je dia laju. Macam dari segi kita tengok longkang dia memang tak ada langsung. Yeah. Lepas tu dari segi kebersihan tu kurang sikit. You nampak ada orang buang sampah merata-rata? Kita nampak sampah tu buang merata-rata. Tetapi pihak pekerja pembersihan tu banyak. Cumanya kesian lah. Ya. Apa tu dia punya macam tahap kebersihan tu bawah sikit lah pada dia punya macam kita dengar menyaman laju je dia orang. Okey, last kali ni tentang makanan 2016 dengan 2023 ni. Okey, dari segi makan di hotel yang disediakan oleh pihak Andalusia, alhamdulillah saya rasa sama je, sedap. Dan kita orang Asia, menu tu tak lari dengan Indonesia. Walaupun kita tahu yang disediakan oleh macam kebanyakan oleh pekerja oleh Indonesia, tapi kita semua boleh telan lah. Cuma kalau makanan di luar ni terlalu banyak macam fast food, so harga di sini pun agak mahal. Boleh jelaskan lebih lanjut tentang fast food tadi? Katalah harga burger di Pekan, di sini berapa? Kalau chicken tu
Di pekan berapa sini buat apa? Okey, macam perbezaan. Perbezaan dia kalau kita convert pun dengan duit-duit kita, satu rial dia bersamaan seringgit lebih duit kita. Seringgit 30 sen. Ya, seringgit 30 sen. Jadinya bila contoh macam burger di sini untuk fast food, burger sahaja dah bernilai 8 rial. 8 rial. Ya. Yeah. 8 rial eh? Ya. Yeah. 8 rial tu kalau duit itu tak termasuk daging tu lah. Ya. 8 rial. Kalau di pekan berapa tu? Kalau burger biasa macam tu RM5, RM4. Ah, RM5 kan, RM4, RM5. Ada mencuba nasi Arab ke? Nasi Arab saya ada mencuba. Berapa rial? 20 rial. 20 rial. Tapi boleh makan 2 orang ke? Ya, boleh makan 2 orang. Nasi Arab lagi jus berapa rial? Jus orange. Jus, kalau jus tu saya lebih kurang 10 rial, saya tak pasti. Tapi ha, aiskrim tu satu cup tu 10 rial. Oh, 10 rial eh. Ya. Maknanya lebih kurang kita RM13 lah kot eh. Ya, betul. Kalau di Malaysia tak sampai ke, tak sampai harga macam tu? Tak sampai. Okey, sebagai penutup mungkin Cik Amdan ada apa-apa nak bagi tip kepada kawan yang belum sampai ke, kepada rakyat Malaysia untuk makluman mereka. Kepada rakyat Malaysia yang mana berkemampuan, bukan berkemampuan, jika dijemput untuk menunaikan ibadah umrah, datanglah kita menunaikan ibadat umrah ni ke Tanah Suci. Sebab kadang-kadang kita belum tentu kaya untuk bila kita jangan tunggu sampai kita jadi kaya untuk hadir ke bumi Allah ini. Sebab kaya tu belum tentu untuk menjadikan diri kita tu boleh sampai ke sini. Jadinya sekiranya tuan-tuan rasa berkemampuan dan mempunyai kelapangan dan sentiasa berdoa kepada Allah supaya dijemput untuk ke bumi Allah ini, datanglah ke sini. Jangan tunggu sampai tua. Ya, sebab kalau tunggu sampai usia dah 50-an, susah untuk banyak nanti nak tawaf tu berimpit-impit. Kita takkan terlawannya dengan golongan yang badan besar, badan besar, fizikal besar, Algerianya, Pakistannya. Waktu tawaf diorang kasar. Diorang tolak. Okey, sekian, terima kasih. Itu tadi temu buah ringkan bersama Encik Hamdan dari Pekan Pahang. Sebutkan anggota rombongan Encik Hamdan. Okey, saya seramai 9 orang bersama isteri, 5 orang anak, seorang kakak dan saya membawa sama ibu mertua saya. Okey, itu saja Encik Hamdan. Okay. Ini masuk YouTube. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.